Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah kita akan belajar ya kali ini materi yang berbeda dan pelajaran yang berbeda, yaitu pelajaran usul fikih ya. Sebenarnya tadinya mau di mukaddimahi atau dibuka oleh Ustaz Hanafi terlebih dahulu. Namun sepertinya Ustaz Hanafi berhalangan, maka langsung saja ya saya sendiri yang mukaddimah ini. Baik. Di sini ada sebuah risalah atau sebuah susunan kitab ya. Namanya adalah Al-Madkhalu ila ilmi usulil fiqhi ya. Maksudnya adalah pemula ya, atau bisa kita katakan madkhal ini adalah jalan ya, jalan untuk mempelajari ilmu usul fikih. Ya, di sini ada tulisan lil mubtadiin ya. Ya, lil mubtadiin maksudnya untuk pemula ya. Kitab ini kitab yang sangat ringkas. Artinya tidak banyak penjelasan di sana ya. Kitab ini disusun oleh Ustaz Zakaria Sulaiman Jami' ya. Kunyahnya adalah Abu Abdul Malik. Dia adalah Ustaz Maddati Usulul Fiqhi bi Kulliyati Syariah bi Jami'ati Burau. Yaitu Ustaz dosen ya Mapel Usul Fiqih di Kuliah Syariah Universitas Burau. Kalau tidak salah, ini di Somalia ya, salah satu universitas di Somalia, Afrika. Baik, mungkin langsung saja kita lihat kepada mukaddimahnya. Ya, ini salah satu atau ya ucapan daripada pengarang kitab Zakaria Sulaiman Jami' Awali. Ya. Yang beliau menamakan kitabnya itu Al-Madkhal ila Ilmi Usulil Fiqhi. Ya, beliau membuat ini mengambilnya dari beberapa kitab ya, sehingga beliau kumpulkan di sini. Baik, mungkin kita bisa langsung saja memulai pelajarannya. Sebelum memulai pelajaran, saya ingin menjelaskan dulu apa itu usul fikih ya secara singkat ya, secara singkat. Jadi ilmu usul fikih ini ibaratnya adalah mentahan daripada ilmu fikih ya. Kenapa saya katakan mentahan? Karena ilmu fikih sendiri atau itu adalah ilmu yang sudah instan ya, ilmu yang sudah instan. Kenapa? Karena di dalam fikih itu yang selama ini kita pelajari, kita sudah mengetahui hukum-hukumnya secara instan ya. Ini adalah wajib-wajib sholat, ini adalah sunnah-sunnah sholat ya, dan seterusnya ya. Nah, ilmu usul fikih ini adalah yang melahirkan semua hukum tersebut. Jadi para ulama mereka meneliti sebuah dalil, ayat Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka mendapatkan kesimpulannya bahwasannya hukum di sini adalah wajib, sunnah, makruh, mubah, dan seterusnya. Dan itu atau penelitian itu sekarang itu disebut dengan ilmu usul
usul fikih. Ya, usul fikih sendiri nanti akan kita jelaskan apa artinya. Ya, orang yang pertama kali membuat usul fikih adalah Imam Syafi'i, ya, dengan kitabnya yang bernama Ar-Risalah. Kemudian setelah itu diikuti oleh ulama-ulama yang lainnya. Nah, baik, kita mulai saja pelajarannya. Ya. Ad-darsul awal, ya, pelajaran pertama, makna kalimati usulul fiqih, yaitu arti kalimat usul fiqih, ya, arti kalimat usul fiqih. Usulul fiqhi, usul fiqih, lafzun murakkabun min kalimatain, yaitu lafaz yang tersusun dari dua kalimat, ya, yaitu usul dan fiqih. Huma kalimatu usulin, yaitu kalimat usul, wa kalimatu al-fiqhu, dan kalimat al-fiqhu, fiqih. Walikullin minhuma ma'na fil lughati wa ma'na fil istilahi. Ya. Makna fil lughati wa makna fil istilahi, yaitu setiap dari keduanya ada makna secara bahasanya, ya, usul, wa makna fil istilah, dan makna secara istilahnya, ya, baik usul ataupun fikih. Nah, kemudian ta'rif usul. Al-usulu jam'u aslin, ya. Jadi usul itu adalah bentuk jamak dari asal, ya. Kalau belajar bahasa Arab, ada bentuk mufrad, ada bentuk jamak, ya. Usul ini adalah bentuk kata jamak dari satuan aslun, ya. Aslun, usulun. Ya. Lugotan, ya, secara bahasa. Ma yubna alaihi ghayruhu, yaitu usul secara bahasa adalah ma yubna alaihi ghayruhu, apa-apa yang dibangun di atasnya yang lainnya, ya. Jadi ada sesuatu di bawah kemudian dibangun di atasnya, dan di atasnya ini dibangun sesuatu yang lain, ya. Kanal ibtida'u hissiyan au ma'nawiyan, ya, baik bangunan tersebut secara fisik atau secara maknawi, ya, bangunan secara fisik seperti dinding, ya, kemudian pondasi dindingnya, ya, itu adalah usulnya, ya, usul dinding adalah pondasi dinding, ya, fisiknya, atau maknawi, ya, secara maknawi seperti misalnya belajar bahasa Arab adalah pondasi untuk memahami Al-Qur'an, maka bahasa Arab ini adalah usul, ya, secara maknawi, pondasi. Maka usul itu secara terjemahnya adalah pondasi. Wakila, ya, bisa juga dikatakan ma yatafarra'u anhu ghayruhu, apa-apa yang tercabang, ya, darinya yang lainnya, ya, berarti apa-apa yang tercabang darinya yang lainnya, ya, bercabang kemudian ada juga yang lainnya, ya, pondasi, ya, seperti pondasi di atasnya ada bangunan, di atasnya banyak yang lainnya. Itu secara bahasa. Ya, wastilahan, adapun secara istilah, ya, kalimatul asli, yutlaku kalimatu al-aslu iddatu ma'anin minha, maka secara istilah, makna dari usul adalah diitlakan, ya, kalimat al-aslu ini kepada beberapa makna. Jadi untuk secara istilah, ada beberapa makna daripada usul ini. Yang pertama, ad-dalil. Ya. Usul itu disebut dalil. Wa minhu qauluhum, diantaranya ucapan mereka, ya, aslu wujubi shaumi, itu ucapan para ulama, aslu wujubi shaumi, maka yang garis bawahnya di sini adalah aslu, yaitu asal wujubi shaumi, asal wajibnya berpuasa, maksudnya adalah dalil wajibnya berpuasa. Jika misalnya antum dan antuna, ya, membaca sebuah kitab, mal aslu min wujubis sholah, apa asal dari wajib sholat, bukan, tapi apa dalil wajib sholat, ya, maka asal aslun, asal aslun ini bisa berarti dalil.
Maka dalil wajibnya puasa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, wahai orang yang beriman telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ya, waktu pertama kali saya ke kuliah di Madinah, para dosen itu tidak pernah atau jarang sekali bertanya kepada muridnya tentang dalil itu dengan menggunakan kata dalil. Ya, tapi menggunakan kata asal, aslun. Misalnya syuban misalnya. Apa dalil wajibnya sholat? Menggunakan bahasa Arab dan tidak menggunakan dalil. Misalnya mad dalilu ala wujubi sholat, tidak. Ya, dosennya itu menggunakan kata aslun. Mal aslu fi wujubi sholat. Tapi maksudnya adalah apa dalil gitu ya. Apa dalil wajibnya sholat? Itu makna asal secara istilah yang pertama itu dalil. Yang kedua, al-qa'idatul mustamirratu. Ya, makna asal, makna usul secara istilah yang kedua adalah kaidah mustamirrah, yaitu kaidah yang berkelanjutan. Maksudnya apa? Ya, kaidah di dalam usul fikih. Ya, contohnya kaqaulihim, seperti perkataan para ulama, ibahatu aqlil mayyitati lil muttari ala khilafil asli. Ibahatu aqlil mayyitah, bolehnya memakan bangkai lil muttari, ya, bagi orang yang darurat, ya, bagi orang yang sudah terjebak, maksudnya darurat. Ala khilafil asli, maksudnya adalah menyelisihi asal hukum memakai bangkai, yaitu haram. Ya, ala khilafil asli maksudnya menyelisihi asal atau menyelisihi kaidah mustamirah, menyelisihi kaidah asalnya memakan memakan bangkai ini haram, ya, menjadi mubah karena ada sebuah kaidah, ya, ad-daruratu tubihul mahdurat, darurat itu membolehkan sesuatu yang haram, ya. Maka ini dua arti kata usul secara istilah, ya. Yang pertama dalil, yang kedua kaidah, ya, kaidah usul fikih, ya, banyak sekali. Insya Allah nanti akan kita pelajari mungkin, ya. Afan. Barangkali sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Al-Ukh Zahra atau Al-Akh Priyana. Jika ada, ya, ya, langsung saja ya, jika ada yang ingin ditanyakan seperti di fikih. Langsung. Baik, kemudian berikutnya adalah ta'riful fikhi, yaitu pengertian fikih. Ya, tadi sudah ya tentang usul, ya, yaitu usul itu adalah fondasi secara bahasa, kemudian secara istilah dalil atau kaidah. Nah, sekarang kata fikihnya, ta'riful fikhi, pengertian fikih. Al-fikhu lugatan, fikih secara bahasa, al-fahmu, yaitu faham. Jadi orang fakih adalah orang faham, ya, maksudnya. Jadi pelajaran fikih adalah pelajaran faham, maksudnya pelajaran memahami amalan-amalan ibadah, ya, dari seluk-beluknya, hukumnya dan yang lainnya. Itu fikih, ya. Ya, kalau usul fikih adalah memahami bagaimana mengeluarkan sebuah hukum. Wastilahan dan makna fikih secara istilah, ma'rifatul ahkamis syar'iyyah al-amaliyah allati tariqu thubutihal ijtihad. Ma'rifatul ahkamis syar'iyyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat, ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, al-amaliyah yang berupa amalan, berarti bukan keyakinan seperti akidah, maka tidak termasuk. Allati tariqu thubutihal ijtihad, yang jalan penetapannya adalah dengan berupaya atau dengan berijtihad. Maksudnya berijtihad adalah berusaha. Jadi para ulama meneliti, ya, meneliti sebuah dalil, sebuah ayat atau hadis, kemudian mereka mengeluarkan pendapat hasil daripada ijtihadnya, hasil daripada upayanya, usahanya, penelitiannya.
Ya, maksudnya seperti itu. Jadi makna fikih secara bahasa ya mengetahui hukum-hukum syariat yang berupa amalan seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Berarti bukan masalah keyakinan seperti akidah ya. Bukan yang seperti itu. Nah, itu makna fikih secara istilah. Baik, kemudian berikutnya di sini ilmu usulil fikhi. Ilmu usul fikih ya. Tadi kita sudah menjelaskan tentang usul dan fikih ya, secara bahasa ataupun istilah. Barulah sekarang digabungkan keduanya, yaitu usul fikih itu artinya apa ya. Ilmu usulil fikhi, ilmu usul fikih. Usulul fikhi, usul fikih bi'tibari kaunihi alaman ya li ilmin muayyanin, ditinjau dari posisinya ya sebagai ilmu atau sebagai alam ya, sebagai sebuah nama li ilmin muayyanin, untuk ilmu yang tertentu. Maksudnya apa ya, usul fikih ini adalah sebuah salah satu ilmu ya yang khusus ya, salah satu ilmu tertentu. Artinya seperti ilmu alat ya, ilmu usul fikih ini untuk ilmu alat untuk mempelajari suatu hukum, sebagaimana di dalam bahasa Arab ini adalah umumnya, tapi muayyannya khususnya itu adalah nahwu ya, kemudian sorof ya, kemudian balaghah dan yang lainnya. Adapun di sini adalah usul fikih ya, artinya ilmu terpisah, ilmu tersendiri ya, ilmu tertentu. Wahuwa yaitu adalah usul fikih ma'rifatu adillatil fikih ijmaliyah, yaitu mengetahui dalil-dalil fikih secara global ya, secara umum ya, karena ilmu fikih itu secara khususnya ya, secara terperincinya. Adapun ilmu usul fikih mengetahui dalil-dalil fikih secara global ya, secara umum. Wa kaifiyat istifadatiha, dan tata cara mengambil kesimpulan ya dari dalil ya, dan tata cara mengambil kesimpulan dalil. Wahali mustafidiha, dan keadaan orang yang mengambil faidah atau kesimpulan dalil tersebut. Maksudnya tidak sembarang orang yang bisa membuat kesimpulan suatu hukum dari suatu dalil. Harus benar-benar para ulama, harus yang paham bahasa Arab, paham Al-Quran dan hadis, sudah paham bahasa Arab ya dengan segala detailnya, sehingga dia bisa memahami Al-Quran dari seluk-beluknya, juga hadis ya dari segala aspeknya atau posisinya. Ya, itu ilmu usul fikih ya. Ya, mungkin diulangi, itu mengetahui dalil fikih secara umum dan bagaimana mengambil suatu hukum dan melihat siapa orang yang mengambil hukum atau mengeluarkan hukum tersebut. Ya. Nah, uniknya di sini di dalam susunan risalah ini yang dibuat oleh Al-Ustaz tadi ya, Ustaz Sulaiman. Nah, dia itu di sini memberikan al-as'ilah, yaitu pertanyaan. Jadi setiap setelah belajar beberapa judul ada pertanyaannya, sehingga mungkin ingin agar bisa menjawab ya atau hafal. Nah, barangkali di sini saya akan praktekkan ya pertanyaannya. Al-as'ilatu pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, madza yatarakkabu kalimatu usulil fiqhi? Ya, tersusun dari apa kalimat usul fikih itu? Mungkin saya tanyakan pertama kepada Al-Akh Priyana dulu ya. Nah, coba. Ya, yang pertama dari dua kata yaitu usul dan fikih. Iya, ahsanta. Ya, itu jawabannya ya. Terdiri dari kalimat usul dan fikih. Ahsanta barakallahu fik. Kemudian pertanyaan kedua, mahwal aslu lugatan wasilahan?
apa arti usul ya secara bahasa dan istilah. Ya, sudah dapat belum ininya? Apa namanya? PDF-nya sudah dapat ya? Sudah dapat. Sudah ya. Bisa nggak dibaca di sana? Atau harus dari sini terlih? Dari sini nggak apa-apa, Ustaz. Sini saya perbesar. Nggak apa-apa dari sini, Ustaz. Di sini. Oh, ini. Ya, apa arti usul secara bahasa dan istilah? Silahkan Al-Ukh Zahra. Secara bahasa nah, itu apa-apa yang dibangun di atasnya atau pondasi, Ustaz? Al-Ukh Zahra. Oh. Ya, nanti kembali lagi. Silakan Al-Ukh Zahra. Atau silakan saja Al-Ukh Priyana dulu ya. So, cara bahasa itu apa-apa yang dibangun di atasnya atau juga bisa disebut dengan atau pondasi. Iya, ya pondasi benar. Ya, pondasi cukup. Kemudian secara istilah? Secara istilah terbagi menjadi dua, yang artinya adalah itu ada sebuah dalil untuk ucapan, sebuah dalil, yang kedua adalah kaidah. Ya, betul. Ya, secara istilah bisa artinya dalil ataupun kaidah. Baik, kemudian yang ketiga, mahwal fikhu lugatan wastilaha. Apa itu fikih secara bahasa dan secara istilah? Nah, di sini silakan. Fikih secara bahasa artinya paham. Ya. Dan kan ya, secara istilah. Setelah istilah itu mengetahui hukum-hukum ya, syariat. Iya, betul. Iya, nggak apa-apa ya, mengetahui hukum-hukum syariat berupa amalan ya, bukan keyakinan. Iya. Berupa amalan Ustaz ya, bukan. Iya, iya. Kalau ya. Akidah sudah jelas ya, Ustaz ya. Kalau akidah bukan fikih ya. Kalau akidah ya akidah ya, tauhid. Ya. Cukup insyaallah. Nah, kemudian yang terakhir, apa itu mahwa usulul fikhi? Apa itu usul fikih? Nah, di sini tadi ada. Usul fikih ditinjau dari posisinya sebagai ilmu atau berdiri sendiri, sebuah ilmu yang berdiri sendiri gitu, untuk mengetahui secara apa tadi ya saya. Jadi usul fikih itu ilmu yang tersendiri yang untuk mengetahui atau memutuskan sebuah fikih orang setnya kami gitu. Iya. Ya, jadi usul fikih mengetahui dalil fikih secara global ya. Ya, mengetahui dalil fikih secara global ya, dan bagaimana cara mengambil sebuah hukum dan orang yang mengambil hukum tersebut. Ya, itu ilmu usul fikih. Jadi di dalam usul fikih ini kita didatangkan sebuah dalil dari Al-Qur'an yang masih umum ya. Nah, dengan belajar usul fikih ini kita akan merinci dalil tersebut ya, dan nanti menjadi sebuah hukum apakah wajib, sunnah, makruh dan yang lainnya. Ya. Kemudian di dalam usul fikih juga mempelajari bagaimana cara pengambilan hukum ya. Misalnya jika ada perintah, apakah perintah ini menjadi wajib apa sunnah? Ya, bagaimana caranya? Ya, di antaranya jika misalnya perintah ini setelahnya itu adalah ada ancaman, ya berarti itu adalah perintah yang wajib. Tapi jika perintahnya setelahnya itu ada yang mengatakan ada pilihan, berarti itu adalah sunnah saja. Ya, sunnah saja itu di antaranya. Dan mempelajari
apa syarat orang yang bisa membuat suatu hukum ya dengan mempelajari dalil-dalil ya. Baik, kita lanjutkan saja ya. Atau mungkin untuk pertanyaan dilewat saja ya, karena insya Allah nanti atau kita jawab bersama-sama ya, kita jawab bersama-sama. Nah, kemudian ada susani pelajaran yang kedua, ta'riful hukmi, yaitu pengertian hukum. Nah, setelah belajar apa itu usul fikih, apa itu usul, apa itu fikih, dan apa itu usul fikih, barulah kita akan mempelajari apa itu hukum. Karena di dalam masalah usul fikih ini atau fikih itu semuanya tentang hukum. Nah, maka kita harus mengetahui hukum itu apa sebenarnya. Al-hukmu lugatan, ya, hukum secara bahasa, al-man'u, ya, yaitu larangan. Ya. Nah, ini ya sebentar secara bahasa dulu, larangan. Wa minhu al-qada, di antaranya adalah keputusan. Ya, sebuah, jadi hukum itu adalah sebuah keputusan. Li'annahu yamna'u khilafal maqdiyyi, karena dia hukum itu ya melarang keputusan yang menyelisihinya. Jadi kenapa hukum dinamai dengan keputusan? Karena jika suatu hukum sudah diputuskan, maka keputusan-keputusan yang lain yang tidak ya yang tidak sama dengan keputusan yang sudah diketok palu, yang sudah diputuskan, maka dia tidak bisa ya untuk menjadi sebuah hukum. Artinya hukum itu adalah yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa seorang pun untuk menyelisihi hukum Allah, menyelisihi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu secara bahasa ya. Wastilahan, dan hukum secara istilah, itsbatu amrin li amrin akhar, yaitu menetapkan sebuah perkara ya untuk perkara yang lain, atau memutuskan sebuah perintah kepada perintah yang lain ya. Sebentar, ini belum lengkap. Au nafyihi, atau meniadakannya, anhu, darinya, ka itsbati kali Zaidin al qiyama, ya seperti ya kamu menetapkan untuk Zaid itu berdiri, wa nafsika anhu al-qiyamah, dan engkau meniadakan dari Zaid itu berdiri. Maksudnya perintah hukum secara istilah itu adalah menetapkan perintah atau menghilangkan perintah ya, menetapkan perintah atau menetapkan perkara atau meniadakan perkara ya. Seperti misalnya kepada Zaid untuk berdiri, maka kita juga boleh untuk mengatakan kepada Zaid jangan berdiri ya, itu hukum ya, hukum ya, artinya hukum perintah atau larangan ya, menetapkan atau meniadakan suatu hukum ya, karena hukum itu terkadang berubah ya, ditetapkan sekarang tapi mungkin setelah beberapa lama ditiadakan ya, sebagaimana nanti insya Allah akan dicontohkan ya. Itu hukum secara bahasa dan secara istilah ya, simpelnya hukum adalah keputusan. Aqsamul hukmi, nah kemudian barulah sekarang macam-macam hukum ya, hukum ini ada banyak. Al hukmu yanqasimu ila arba'ati aqsamin, hukum itu terbagi kepada empat bagian atau empat macam. Al-hukmu syar'iyyu, yang pertama hukum syariat ya, yang pertama hukum syariat yaitu apa? Wal hukmu alladhi yustafadu minasyari, yaitu hukum yang diambil kesimpulannya dari syariat ya, dari Al-Qur'an dan dari hadis, diambil kesimpulannya ya, kemudian menjadi sebuah hukum syariat.
dzalika seperti ucapanmu as-shalatu wajibatun. Salat itu wajib. Maka salat itu wajib adalah hukum syariat, ya, jelas. Kemudian yang kedua, wal hukmul aqli, yaitu hukum akal. Maka berbeda dengan hukum syariat. Wal hukmul ladzi yustafadu minal aqli. Hukum akal adalah hukum yang diambil kesimpulannya dari akal, ya, dari nalar. Kaqaulika seperti ucapan al-wahidu nisful ithnaini. Satu adalah setengah dari dua, ya, angka satu setengah dari angka dua, ya. Ini hukum akal, ya. Hukum akal. Seperti misalnya besar itu lebih banyak daripada kecil, atau kecil itu sedikit daripada yang besar. Misalnya seperti semuanya itu lebih banyak, lebih besar daripada sebagian. Sebagian lebih banyak daripada setengah, lebih banyak daripada seperempat, dan seterusnya. Itu hukum akal, ya. Jelas. Kemudian al-hukmul wad'i, yaitu hukum wad'i, ya, jika kita terjemahkan itu hukum pelajaran, ya, hukum pelajaran atau hukum alat. Apa hukum wadi atau hukum alat pelajaran ini? Huwal hukmul ladzi yustafadu minal wad'i, yaitu hukum yang diambil kesimpulannya dari pelajaran. Al-wad'i, ya, dari alat atau dari materi. Ya, kaqaulika seperti ucapan al-fa'ilu marfu'un, bahwasannya isim ini pelajaran ini, ya, pelajaran bahasa Arab, yaitu pelajaran nahwu. Al-fa'ilu marfu'un, bahwasannya fa'il itu hukumnya marfu', ya. Marfu' itu identik dengan harokat dhammah. Ya, jadi di dalam bahasa Arab fa'il itu atau pelaku itu harokatnya dhammah atau hukumnya marfu, ya. Marfu itu identik dengan dhammah karena tidak semua marfu itu berharokat dhammah. Ada beberapa marfu tapi dia tidak dhammah, ya. Jadi hukum wad'i itu adalah hukum alat, ya, hukum alat. Kemudian wal hukmul hissi, yaitu hukum fisik, ya. Itu apa? Wal hukmu alladhi yustafadu minal hawasil khamsah, yaitu hukum yang diambil kesimpulannya dari panca indera yang lima. Kaqaulika seperti ucapan as-salju baridun. Salju itu dingin, ya. Maka ini hukum fisik, ya. Fisika mungkin, ya. Bukan, ya. Hukum fisik. Apa, salju itu dingin, api itu panas, ya, dan yang lainnya, ya, itu hukum fisik. Nah, berarti di sini ada empat, ya, hukum syariat, hukum akal, ya, hukum wad'i itu hukum alat, kemudian hukum fisik. Baik, kemudian aqsamul hukm syar'iyyah. Nah, kita akan membahas hukum syariat, ya. Aqsamul hukm syar'iyyah, macam-macam hukum syariat atau pembagian hukum syariat. Nah, hukum syariat ini al hukm syar'iyyu yanqasimu ila qismaini huma. Hukum syariat itu terbagi kepada dua bagian, ya. Keduanya adalah yang pertama al hukm taklifi, yaitu hukum beban. Ya, hukum taklifi adalah hukum beban. Maksudnya apa? Huwa muqtada khitabillahi ta'ala, yaitu konsekuens khitab Allah, ya, yaitu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafin, yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf atau hamba. Hamba Allah, ya, manusia, jin, manusia. Bil iqtidai au bit takhyir, yaitu bil iqtidai dengan sebuah keputusan, au bit takhyir dengan sebuah pilihan,
Ya, itu hukum taklifi ya, nanti akan kita jelaskan hukum taklifi ya. Ya maksudnya di sini secara mudahnya adalah ya perintah Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan seorang hamba, baik itu keputusan dari Allah atau keputusan dari hamba dengan memilih antara melakukan atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, hukum syariat yang kedua adalah al-hukmul wad'i, yaitu hukum wad'i. Ya, apa itu hukum wad'i? Huwa muqtada khitabillahi ta'ala, yaitu konsekuens khitab Allah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala bi wad'i syai'i sababan, dengan meletakkan sesuatu sebagai sebabnya, li syai'in akharin, untuk sesuatu yang lain, au syartan lahu, atau syarat untuk sesuatu tersebut, au mani'an, atau penghalang, au sahihan, atau kesahan ya sesuatu tersebut, au fasidan, atau rusaknya, atau kerusakannya, rusaknya sesuatu tersebut. Jadi hukum wad'i, bedanya hukum taklifi dengan hukum wad'i adalah hukum taklifi itu hukum beban ya, seperti wajib, haram, makruh, sunnah ya. Itu hukum taklifi. Adapun hukum wad'i itu dengan adanya sebab ya, seperti dengan sebab tersebut ya, maka sesuatu itu menjadi sah, menjadi rusak ya, atau menghalangi ya, atau harus ada menjadi syarat ya, atau menjadi syarat, maka seperti syarat, penghalang, sah, rusak ya, sebab ya, itu adalah hukum wad'i ya, hukum wad'i. Jadi hukum syariat ada dua, hukum taklifi dan hukum wad'i. Baik, saya minta saran ya di sini. Apakah pertanyaannya mau dijawab atau tidak perlu dilanjut langsung dilanjut belajar? Barangkali ada saran, masukan, enaknya seperti apa? Mungkin di lewat aja Ustaz, tapi di pada saat akhir tertentu baru kita evaluasi lagi. Bertanya ya. Oh ya, nah, dilanjut dulu aja ya, dilewat dulu ya. Baik. Ya. Nah, karena takutnya mengganggu gitu ya soal-soal ini. Ya. Baik. Kemudian lanjutkan. Nah, ad-dars ats-tsalits yaitu pelajaran yang ketiga, aqsamul hukmi taklifi, yaitu macam-macam hukum taklifi. Nah, kita tadi belajar hukum taklifi ya. Yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan hamba ya. Jika wajib berarti hamba harus melakukan. Jika haram maka tidak boleh. Yaitu hukum taklifi. Al-hukmu taklifi yanqasimu ila khamsati aqsamin. Hukum taklifi ini terbagi kepada lima bagian. Al-awwal Al-awwal, apaan yang pertama, al-wajib, yaitu wajib. Apa itu wajib? Ya, kita sudah tahu sebenarnya itu apa wajib. Tapi di sini dijelaskan, ma talaba syari'u fi'lahu talaban jaziman. Ya, ma talaba syari'u, apa yang diminta ya oleh pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, fi'lahu ya, mengerjakannya talaban jaziman, dengan permintaan yang harus ya, harus dilakukan. Jadi wajib ini adalah permintaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan, tapi permintaannya permintaan yang harus ya, harus dilakukan, dilaksanakan. Nah, maka itu adalah wajib ya. Wa hukmuhu ya, dan hukum wajib ini apa ya, balasannya, hukumnya, ma yusabu ala fi'lihi, yaitu yang diberi ganjaran ya jika mengerjakannya, imtithalan, sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah. Jadi
melaksanakan yang wajib akan diberikan pahala. Wa yu'aqabu 'ala tarkihi, dan dihukum bagi yang meninggalkan kewajiban tersebut. Ma'al 'afwi 'an ghairihi, ya, dibarengi dengan maaf, ya, dibarengi dengan ampunan dari yang lainnya, ya. Maksudnya apa? Yaitu jika dia meninggalkan kewajiban tersebut karena ada suatu alasan, ya, maka dimaafkan, ya, maka diberi keringanan. Maka itu yang pertama hukum taklifinya, yaitu wajib, ya, wajib. Yang kedua, al-mandub, ya, yaitu mandub. Mandub ini adalah nama lain dari kata nama lain dari sunnah, ya, atau mustahab atau mandub, ya, semuanya sama, ya, semuanya sama. Huwa ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghairu jazimin, yaitu, ya, permintaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya dengan permintaan yang tidak harus, ya, sunnah. Wa hukmuhu, dan hukumnya, ma yusabu 'ala fi'lihi imtithalan, diberi pahala, ya, bagi yang mengerjakannya sebagai bentuk melaksanakan perintah. Jadi Allah memerintahkan sesuatu tapi tidak harus dikerjakan, gitu. Nah, jika dikerjakan berarti dia melaksanakan perintah Allah, ya, walaupun tidak harus, maka dia mendapatkan pahala. Wala yu'aqabu 'ala tarkihi, dan tidak dihukum bagi yang meninggalkannya karena sunnah, ya, dilakukan dapat pahala, ya, tapi jika tidak dilakukan juga tidak akan dihukum, ya, itu sunnah atau yang disebut sebagai mandub, ya, mandub. Ya, mandub, sunnah, mustahab, semua namanya sama. Kemudian yang ketiga, hukum taklifi ketiga, yaitu al-mahdzur. Ya, mahdzur ini adalah haram. Ya, nama lain dari haram. Huwa ma talaba syari'u tarkahu talaban jaziman, yaitu permintaan Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya dengan permintaan yang harus. Jadi permintaan untuk meninggalkan ini permintaan yang harus, ya, dilakukan, maksudnya dilakukan untuk meninggalkannya, ya, untuk meninggal. Wa hukmuhu, dan apa konsekuensi hukum daripada sesuatu yang haram ini, ya, hukum haram ini. Ma yusabu 'ala tarkihi imtithalan, yaitu diberi pahala, ya, jika meninggalkannya, ya, dalam rangka telah melaksanakan permintaan Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkannya. Wa yu'aqabu 'ala fi'lihi, dan dihukum bagi yang mengerjakan sesuatu yang mahdzur tersebut atau haram tersebut. Ma'al afwi an ghairihi, ya. Kemudian diiringi dengan maaf, ya, dari yang lainnya. Maksudnya apa? Maksudnya, ya, dia jika terpaksa untuk melakukan sesuatu yang haram itu, maka dimaafkan, ya. Maka dimaafkan. Kemudian yang keempat, hukum taklifinya adalah al-makruh, ya. Al-makruh. Apa itu makruh? Ma talaba syari'u tarkahu talaban ghairu jazimin, yaitu permintaan apa yang dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditanggalkan tapi tidak harus, ya, permintaannya tidak jazim atau tidak harus, ya. Maksudnya apa? Ya, permintaannya memang ditinggalkan, ya, untuk ditinggalkan, jangan dikerjakan, tapi permintaannya ini tidak kuat, artinya tidak harus, ya. Ya, artinya boleh untuk dilakukan tapi makruh, ya, dibenci, ya. Dibenci. Wa hukmuhu, dan apa hukumnya? Ma yusabu 'ala tarkihi imtitharan. Diberi pahala bagi orang yang meninggalkannya karena imtithar, yaitu melaksanakan perintah. Wa la yu'aqabu 'ala tarkihi, dan tidak dihukum bagi yang
mengerjakannya. Ya ada beberapa makruhat, ya makruh-makruh sholat, tidak apa-apa ya dikerjakan. Tapi itu dibenci ya. Mendingan ditinggalkan agar mendapatkan pahala. Kemudian yang kelima, al-mubah, yaitu boleh. Wa huwa ma fihi at-tahyir, yaitu yang terdapat pilihan baina fi'li syai'i wa tarkihi, antara melakukan atau meninggalkan. Ya, mubah. Mubah itu yang boleh-boleh ya. Yang boleh-boleh. Wa hukmu, dan hukumnya ma la yusabu 'ala fi'lihi. Ya, tidak diberikan pahala bagi yang mengerjakannya, wala yu'aqabu 'ala tarkihi, dan tidak dihukum bagi yang meninggalkannya. Ya, seperti berolahraga ya. Itu mubah-mubah saja, boleh. Dilakukan boleh, tidak dilakukan juga tidak masalah ya. Berarti itu kelima hukum taklifi ya. Yang pertama wajib, yang kedua mandub atau yang disebut dengan sunnah atau mustahab, kemudian mahdur atau haram, kemudian makruh ya, yaitu dibenci. Dan yang kelima adalah mubah. Ya, artinya boleh dilakukan, boleh juga ditinggalkan. Ya. Baik. Lanjut ya, jika tidak ada pertanyaan. Ad-darsur rabi, pelajaran yang keempat. Aqsamul hukmil wad'i, yaitu macam-macam hukum wad'i. Ya, tadi hukum taklifi. Al-hukmul wad'i, al-hukmul wad'i yanqasimu ila khamsati aqsamin. Nah, hukum wad'i itu terbagi kepada lima bagian atau lima macam. Ya, sama ya, ada lima. Yang pertama, as-sababu, yaitu sebab. Nah, ini ya barangkali memahami atau baru dengar. Ya, hukum wad'i yang pertama yaitu as-sabab, sebab. Ya, apa itu sebab? Khitabullahi alladhi wudi'a sababan. Yaitu ya khitab Allah ya, atau maksudnya ayat Al-Qur'an ya, alladzi wudi'a sababan ya, yang diletakkan sebagai sebab, yang ada sebagai sebab li syai'in akhar, untuk sesuatu yang lain ya. Jadi sesuatu yang lain ini ada karena ada sebab ya. Kasaraqati fa innaha sababun liqat'il yadi, seperti mencuri itu adalah penyebab dipotongnya tangan. Jadi di dalam hukum syariat ya, dipotong tangan hukum wad'i-nya atau penjelasannya, sebabnya adalah karena mencuri ya. Karena mencuri. Jadi bedanya dengan hukum taklifi, kalau hukum taklifi itu adalah seperti mencuri itu adalah haram. Ya, kemudian hukum bahwasannya yang mencuri itu dipotong tangan. Nah, hukum wad'inya itu adalah alasan. Ya, kenapa dia dipotong? Karena dia mencuri. Ya, itu hukum wad'i. Ya, hukum berupa penjelasan atau pelajaran. Ya, kemudian yang kedua asyartu, yaitu syarat. Ya. Wa khitabullah alladhi wudhi'a syartan, yaitu khitab Allah yang diletakkan sebagai syarat li syai'in akhar, untuk sesuatu yang lain. Kat taharati fa innaha syartun lisalah, seperti berwudu atau bersuci ya. Ya, bersuci itu adalah syarat untuk bisa sholat ya. Maka itu adalah syarat ya, sebagaimana syarat-syarat yang lainnya ya, yang banyak ya, cukup dengan ini, yaitu berwudu adalah syarat untuk sholat ya. Itu hukum wad'i yang kedua. Hukum wad'i yang ketiga adalah al-mani'u, yaitu penghalang ya, penghalang.
huwa khitabullah alladhi wudi'a mani'an li syai'in akhar, yaitu khitab Allah yang diletakkan ya sebagai penghalang ya untuk sesuatu yang lain. Jadi ada sesuatu itu terhalangi ya dari dia mendapatkannya. Ya, kenapa dia bisa terhalang? Karena melakukan sesuatu yang lain. Contohnya, kal qatli fa innahu mani'un lil irthi. Seperti membunuh itu penghalang mendapatkan warisan, ya. Misalnya ayahnya dibunuh karena dia ingin mendapatkan cepat warisan. Tapi karena dia membunuh, ya, justru dia malah tidak mendapatkan warisan, ya. Mendapatkan warisan. Maka itu yang disebut sebagai al-mani'. Al-mani'u yaitu penghalang, ya. Penghalang. Kemudian yang keempat, as-sahihu yaitu sah, ya. Khitabullahi alladhi wudi'a li hukmi syai'i. Yaitu khitab Allah yang diletakkan untuk suatu hukum muwafiqan li syar'i, yang sesuai dengan syariat, ya, yang sesuai dengan syariat. Contohnya adalah wa dzalika yatahaqqaqul arkan wa tawafara syurutu wa intifa'il mawani', yaitu terrealisasinya rukun-rukun, kemudian terpenuhi syarat-syarat, kemudian tidak adanya penghalang. Jadi maksudnya sahih yaitu sah ya tadi ya. Jika rukun-rukunnya sudah terrealisasi, misalnya sholat rukun-rukunnya sudah dilaksanakan, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ya berwudu diantaranya, kemudian tidak ada penghalang. Ya penghalangnya misalnya, ya dia harus seorang muslim, ya karena orang kafir penghalang sholat, misalnya tidak bisa untuk sholat, walaupun itu masuk kepada syaratnya juga, ya. Tapi dengan maksud seperti ini, itulah ya yang disebut dengan as-sahih atau sah ya, kesahan suatu amalan. Kemudian yang kelima, al-fasid, yaitu khitabullah alladhi wudi'a li hukmi syai'i mukhalifan li syar'i, yaitu khitab Allah yang diletakkan ya untuk hukum sesuatu mukhalifan li syar'i, karena dia menyelisihi syariat ya. Jadi ada sesuatu yang menyelisih syariat, maka amalannya itu fasid, rusak ya. Contohnya wa dzalika bi ikhtilalil arkan, yaitu contohnya adalah ada salah satu rukun salat yang tidak terlaksana ya, maka salatnya menjadi rusak. Aw bi adami tawafur syurut, atau tidak terpenuhinya syarat-syarat salat ya, maka itu juga menjadi rusak ya salatnya. Mani'un minal mawani', au biwujudi mani'in minal mawani', atau adanya penghalang ya dari penghalang-penghalang yang ada ya. Seperti misalnya ada cat tinta ya menghalangi ke kulit, menghalangi wudu, itu termasuk juga penghalang ya. Maka jika ada penghalang, jika syarat belum terpenuhi, jika ada salah satu rukun tidak terlaksanakan, maka amalannya menjadi rusak. Ya, amalannya menjadi rusak. Ya, baik sampai sini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Takutnya sudah jauh, tapi belum begitu paham. Sampai sini belum ada yang pertanyaan ya. Baik, kita lanjutkan. Ada sisa waktu 30 menit ya. Adar surabi, pelajaran yang keempat, aqsamul hukmil wad'i, yaitu bagian, bukan, afwan. Oh ini sudah. Ya ini berikutnya. Kenapa? Ya pelajaran kelima. Ya pelajaran kelima ya. Ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Ar-rukhsatu wal azimatu. Rukhsah dan azimah. Ya apa itu rukhsah? Apa itu azimah?
ya kita akan jelaskan ya. Rukhsah adalah keringanan ya. Wal azimah itu adalah hasil dari keringanan tersebut atau sebab dari keringanan tersebut. Azimah ya. Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama ar-rukhsatu, rukhsah atau keringanan, wal hukmu tsabitu, yaitu hukum yang telah tetap, ala khilafi dalilin syar'i, menyelisihi dalil syar'i, dalil syariat, li udrin, karena ada uzur. Jadi hukum ini menyelisihi hukum syariat ya, tapi karena ada uzur, maka itulah yang disebut dengan rukhsah ya, menyelisihi hukum yang sebenarnya ya, dari yang wajib bagi dia menjadi tidak wajib karena ada keringanan, rukhsah karena ada udzur. Contohnya ka aklil muttar lil mayyit, yaitu memakan bangkai ya bagi seorang yang sudah terdesak ya, kalau tidak meninggal dunia. Fa innahu hukmun tsabitun, maka ya bolehnya memakan bangkai ini bagi yang terdesak ya, itu adalah hukum yang telah tetap ya, ala khilafi dalilin syar'i, menyelisihi dalil syariat yang ada. Maksudnya apa? Qauluhu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, harimat 'alaikumul maitah, telah diharamkan atas kalian bangkai ya, bangkai. Maka rukhsah ini menyelisihi dalil atau ayat yang mengharamkan bangkai ya. Di sini ada rukhsah, ada keringanan, pengecualian ya, maka boleh untuk memakan bangkai ya, memakan bangkai. Nah, kemudian itu rukhsah ya. Kemudian berikutnya adalah al-azimah. Nah, apa itu azimah? Wal hukmu tsabitu bidalilin syar'i. Itu hukum yang telah tetap dengan dalil syariat, khalin an mu'aridin rajihin. Ya, terlepas dari penentang yang kuat. Maksudnya adalah terlepas dari yang tidak setuju dengan dia ya. Contohnya seperti ini. Kawuju bisyami wa tahrimi zina. Ya, seperti wajibnya berpuasa dan haramnya zina. Fahuma hukmani tsabitatani, tsabitani. Maka kedua hukum tadi ya, wajib salat dan diharamkan zina, itu adalah dua hukum yang telah tetap bidalilin syar'i, dengan dalil syariat, la mu'aridalahu, tidak ada yang menolaknya atau menentangnya. Bahwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Wa qauluhu ta'ala, wala taqrabu zina, jangan kalian dekati zina, innahu kana fahishatan wa asa'a samira, karena itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Maka azimah ini adalah hukum yang ada sebelum adanya rukhsah ya. Jadi misalnya salat itu wajib. Nah, ini azimah ini ya. Ini azimah. Puasa itu wajib, zina itu haram. Nah, ini adalah hukum atau ini adalah azimah. Nah, jika seseorang itu tidak bisa kecuali untuk makan bangkai kalau tidak meninggal, maka dia diberikan rukhsah atau keringanan ya, keringanan ya, bisa dipahami ya. Jadi azimat itu hukum asal, rukhsah itu hukum yang lain karena adanya uzur atau keringanan. Salat wajib, nah ini azimah. Kemudian rukhsahnya apa? Ya salat bisa sambil duduk misalnya. Wajibnya itu berdiri ya, itu azimah. Barangkali tentang azimah bisa dipahami ya. Nah, Ustaz, salah. Nah, azimah. Nah, kemudian berikutnya pelajaran yang keenam. Ad-darsus sadis
al-ada'u wal-qada'u wal-i'adatu. Al-ada'u itu adalah pelaksanaan, al-qada'u itu adalah keputusan, al-i'adatu adalah pengulangan. Ya. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Al-ibadatu in fu'ila fi waqtiha kanat ada'an. Contohnya ibadah ini, ya, contoh ada, contoh al-ada'u yaitu pelaksanaan, contohnya adalah apabila ibadah itu dikerjakan di waktunya, ya, pada waktunya, tidak tidak ngaret ataupun tidak diawalkan, tapi pada waktunya, maka itu disebut al-ada'u yaitu pelaksanaan, ya, yang sesuai dengan perintah yang ada. Wala yusamma qada'an, dan tidak disebut sebagai qada atau keputusan, ya. Illa majazan, kecuali jika ada sebuah majaz, ya, bisa dipahami apa itu majaz, ya. Majaz itu seperti ya di dalam bahasa Indonesia atau kalau tidak salah namanya sama, yaitu majaz, ya, majaz. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa idza qadaitumus salata fantashiru fil ard, apabila kalian telah selesai salat Jumat maka berpencarlah di muka bumi ini, ya, mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma idza dakhala fiha fa afsadaha, adapun jika dia masuk ke dalamnya maka itu akan merusak, ya. Au nasiya syarton, atau lupa syarat, min syurutiha, dari syarat-syarat yang ada, fa'adaha, maka dia mengulanginya, wal waktu bakin yusamma i'adah, ya. Adapun waktu yang tersisa disebut sebagai i'adah atau pengulangan. Wa in fatal waktu fa'alaha ba'du fama ba'da fawatin fa ba'da fawatil waqti summiya qada'an. Adapun jika waktunya itu sudah habis, sudah lewat, maka disebut al-qada, keputusan atau mengganti, ya, mengganti, mengqada, ya. Mengqada, ya, maksudnya memutuskan, maksudnya adalah mengganti, ya, mengganti. Nah, al-ada mungkin bisa disebut secara mudahnya, simpelnya al-ada'u itu melaksanakan pada waktunya. Al-qada itu adalah melaksanakan bukan pada waktunya, alias mengganti, ya, kewajiban yang belum dilaksanakan di hari yang lain. Kemudian yang ketiga al-i'adah, yaitu mengulangi. Maksudnya mengulangi adalah mengulangi amalan tersebut karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Nah, di sini kemudian wal ada'u dan al ada ma fa'ala awwalan fi waqtihi al-muqaddarilahu syar'an, apa yang dilakukan di awal waktu yang telah ditentukan di dalam syariat. Wal qada'u dan qada adalah ma fa'ala ba'da khurujin minhu min al-mujallad ba'da khuruji waqtihi al-muhaddadi syar'an. Dan qada mengganti itu, mengqada itu adalah apa-apa yang dikerjakan setelah keluar dari waktunya, ya, yang dibatasi secara syariat, ya. Mengqada, ya, mengqada artinya mengganti. Kemudian yang ketiga al-i'adah, yaitu mengulangi. Ma fa'ala tsaniyan fi waqtil ada, yaitu mengerjakan untuk kedua kalinya di waktu-waktu pelaksanaan, ya, seperti misalnya waktu duhur, ya, dia mengulangi sholat duhurnya karena ada yang tidak sah di dalam wudunya, ya, belum terbasuh misalnya belakang kakinya atau mata kakinya. Li khalalin fil awwali, karena ada celah, ya, atau kekurangan di amalan perbuatan yang pertama. Kan najasati, seperti najis ataupun yang lainnya, ya, misalnya, ya, ketika sholat di waktunya al-ada itu ternyata ketika sholat ada najis, ya, maka diulangi sholatnya, ya, maka diulangi
sholat. Ya. Nah, bisa dipahami ya tentang al-ada'u ini, ya, pelaksanaan di waktunya, al-qodok, mengkodok, melaksanakan di luar waktu, al-i'adah, mengulangi, ya, di waktu, di waktunya, ya, duhur di waktu duhur, asar di waktu asar, isya, maghrib, isya, dan subuh di waktunya. Di luar waktunya dinamakan mengkodok. Baik, kemudian ad-darsus sabi, pelajaran yang ke-7, at-taklifu ta'rifuhu wa arkanuhu, yaitu taklif, ya, beban, ya, pengertiannya dan rukun-rukun. Ya. At-taklifu huwa ma talaba syari'u fihi kalifatan wa masyaqqatan. Apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dan beban, ya, beban dan kesulitan. Jadi taklif ini adalah beban, ya, taklif ini adalah artinya beban. Wa huwa hadha at-ta'rif aula wa mu'min an yuqal, dan ta'rif ini atau arti ini, arti daripada taklif ini, aula wa ammu, yaitu lebih baik dan lebih umum, ya, min an yuqal, daripada mengatakan ilzamu ma fihi kalfatan wa masyaqqah, yang mengharuskan adanya beban atau kesulitan. Li'annahu yasmulul ahkam at-taklifiyah. Karena jika mengatakan taklif ini adalah keharusan, maka itu mengandung hukum taklifi yang pertama, yaitu wajib. Ya. Jadi maksud daripada taklif pelajaran yang ke-7 ini adalah beban syariat. Ya. Beban syariat. Ya. Beban syariat ini ada 5, yaitu kewajiban, kesunnahan, sunnah, ya, kemudian haram, kemudian makruh, dan mubah, ya, itu semua beban syariat, ya. Nah, walit taklifi lahu salah satu arkan, taklif ini memiliki 3 rukun, ya, 3 rukun, artinya harus ada semuanya. Yang pertama mukallifun, yaitu yang memberi beban, yang memberi beban syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa mukallafun, dan mukallaf yang dibebaninya. Wa mukallafun bihi, dan sesuatu yang dibebankan. Ya. Yang pertama al mukallafu, al mukallifu, ya, mukallifu. Yaitu yang memberikan beban syariat, huwallahu azza wa jal, yaitu Allah azza wa jal. Kemudian yang kedua, al-mukallafu, yang diberikan beban. Siapa dia? Yaitu huwal baligul aqilu, yaitu seorang yang sudah balig dan sudah berakal, ya, yang sudah berakal. Maksudnya yang berakal, ya. Orang gila tidak, ya, tidak dibebani. Ya. Yang sudah balig, ya. Berarti yang belum balik, anak kecil, ya, yang belum bermimpi, itu tidak dibebani beban syariat, ya, tidak dibebankan sholat, zakat, ya, puasa, zakat tidak, ya, ada tanggungannya dari walinya, puasa ataupun yang lainnya. Kemudian yang berakal, ya, berarti orang gila tidak dibebani beban syariat. Alladzi yafhamul khitaba minats-tsaqalain, yaitu yang memahami perintah Allah Subhanahu wa taala dari jin ataupun manusia, ya. Ya, mukallaf jelas, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah balig akil, yang memahami perintah Allah, baik manusia ataupun jin. Kemudian yang ketiga, al-mukallafu bihi, yaitu sesuatu yang dibebankan. Huwal fi'lu, yaitu amalan, ya, atau perbuatan amal, ya, wa yakunul fi'lu mimma yali, dan perbuatan amal ini ya, terbagi beberapa berikut. Yang pertama adalah al-fi'lu sharih, yaitu perbuatan yang
nampak ya kasolati seperti sholat ya amalan yang nampak seperti sholat. Cuma yang kedua al qaulu kasyahadatain yaitu yang berupa ucapan seperti mengucapkan dua syahadat ya. Nah yang ketiga al azmu kafi'il qalbi yaitu bertekad ya seperti ini amalan hati ya. Ya, maksudnya adalah ya seorang hamba ya dibebankan salat ya. Nah, yang dibebankan ini adalah salatnya, kemudian mengucapkan kedua kalimat syahadat, kemudian bertekad, kemudian niat ya. Kemudian yang keempat adalah al-kaffu anil fi'li yaitu menahan dari berbuat ya, menahan dari melakukan amalan dosa misalnya atau maksiat ya. Ya, ini yang keempat ini adalah perbuatan ya atau aktivitas yang dibebankan ya, yang dibebankan kepada yang diberikan beban syariat kepada hamba jin ataupun manusia. Ya, bisa dipahami. Mukallaf bihi. Jadi tiga rukunnya pertama mukallif yaitu Allah, kemudian mukallaf itu hamba, kemudian mukallaf bihi amalannya ya, amalan yang dibebankan baik perbuatan ataupun ucapan. Nah, di sini wa yustaratu fil fi'lil mukallaf bihi mimma yali. Nah, disyaratkan di dalam amalan yang dibebankan itu ya berikut. Yang pertama an yakuna ma'luman bihi haqiqatuhu. Artinya amalan tersebut ya diketahui hakikatnya. Ya seperti sholat misalnya sholat, maka dia harus tahu dulu sholat itu seperti apa, bacaannya seperti apa, ya hukum-hukumnya seperti apa. Artinya harus diketahui hakikatnya. Ya, kemudian sholat yang kedua an yakuna ma'duman ghairu mawjudin, ya yaitu berasal dari sesuatu yang tidak ada, ya yang tidak ada. Maksudnya ya sebelumnya tidak ada perintah sholat ya, kemudian setelah itu diperintahkan sholat ya, dibebankan sholat, bukan sesuatu yang pernah ada ya, tapi amalan ini memang ya sesuatu yang memang datang setelahnya, yaitu setelah beriman ya, kemudian setelah itu dibebankan amalan yang ada ya. Maka syarat yang ketiga an yakuna mumkinan wa maqduran lil mukallaf, yaitu amalan tersebut memungkinkan untuk dikerjakan kemudian mampu dilakukan oleh hamba. Jadi amalan ya seperti salat dan yang lainnya ya. Adapun misalnya sesuatu yang tidak mampu, misalnya kakek-kakek ya ingin berjihad ya misalnya, maka amalan jihad yang dibebankan kepada seorang lelaki ya yang mampu ya, apabila tidak mampu seperti sudah tua renta, maka tidak masuk ke dalam syarat amalan yang dibebankan ya. Intinya atau maksudnya adalah ya kakek itu tidak termasuk dibebankan untuk berjihad ya. Baik. Ada waktu 10 menit ya. Mungkin sampai adarsus tsamin ya. Atau adarsut tasi yang ke-9 jika masih ada waktu. Baik, adarsus tsamin, pelajaran yang ke-8, al-ilmu wal jahlu, yaitu mengetahui dan tidak mengetahui. Al-ilmu mengetahui, al-jahlu tidak mengetahui atau bodoh. Ya, tapi di sini maksudnya adalah tidak mengetahui. Al-ilmu huwa ma'rifatus syai'i. Ilmu adalah mengetahui sesuatu ala ma huwa 'alaihi, atas apa yang ada di atasnya. Ma'rifatus syai'i ala ma huwa 'alaihi ma'rifatun jazimatun, dengan pengetahuan yang pasti, ya. Dengan pengetahuan yang pasti. Jadi ilmu ini adalah tahu. Ya, berilmu berarti tahu, yakin, yaitu dia ilmu.
wal jahlu, dan jahal atau tidak mengetahui, tidak tahu atau bodoh, imma adamu ma'rifati syai'i kulliyan. Ya, bisa jadi dia tidak mengetahui sesuatu itu secara menyeluruh. Wa yusamma jahlan basitan. Itu dinamakan dengan kebodohan yang rendah, ya, kebodohan yang rendah, artinya tidak terlalu bodoh. Wa imma ma'rifatu syai'i, atau mengetahui sesuatu, ala khilafi ma huwa alaihi, atas apa yang berbeda, ya, darinya, wa yusamma jahlan murakkaban, dan itu dinamakan sebagai bodoh yang keterlaluan, ya, jahlan murakkab, yaitu bodoh yang keterlaluan, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan al-ilmu mengetahui, al-jahlu tidak mengetahui secara menyeluruh, ya, artinya jahlun basit, atau secara menyeluruh seperti jahlan murakkab, ya, jahlan murakkab. Wa amma ma'rifatu syai'i, wa amma ma'rifatu syai'i ala ma huwa alaihi ma'rifatun ghairu jazimin la takhlu min khalai min khalaini. Adapun mengetahui sesuatu, ya, dengan pengetahuan yang tidak harus, ya, itu yang dimaksud dengan lawan daripada ilmu, ya. Kalau ilmu kan harus benar-benar mengetahui. Kalau ini mengetahui sesuatu tapi tidak harus, nah itulah takhlu min halaini, tidak lepas dari dua kondisi. Yang pertama, an yatasawal amron, ada dua perkara yang sama, fala yutarajjahu ahaduhuma, tidak bisa dikedepankan salah satu dari dua perkara tersebut, ya, alal akhar, dari yang lainnya, wa hadha huwa syakku, dan ini adalah keraguan. Jadi definisi keraguan adalah an yatasawal amrani fala yutarajjahu ahaduhuma alal akhar, ya, dua perkara sama tidak bisa diunggulkan atas yang lainnya, maka inilah yang disebut dengan keraguan, ya, keraguan itu termasuk kepada jahlun basitun, yaitu bodoh yang minimal, ya, bodoh yang minimal. Kemudian kondisi yang kedua, an yatarajjaha ahadul amrain, ya, ada salah satu pendapat yang lebih diunggulkan alal akhar dari yang lainnya, fa in kana ma'rifatur rajihi rajihu dhannun wa illa wahmun, ya, yaitu bisa jadi pengetahuan yang lebih diunggulkan itu adalah prasangka, wa illa wahmun, atau ketidakjelasan, ya. Jadi maksud yang kedua ini adalah mengetahui sesuatu dengan prasangka, ya, atau jika tidak seperti itu maka tidak akan jelas, ya, atau yang disebut dengan wahmun, ya, tidak jelas, ya. Kemudian mungkin ini yang terakhir, ya, aqsamul ilmi, ya, macam-macam ilmu, ya, tadi ilmu wal jahlu, nah sekarang al ilmunya aqsamul ilmi. Dan qasimul ilmu ila qismaini, ilmu itu terbagi kepada dua, huma qadimun wa muhdatsun, yaitu yang dulu dan yang sekarang, ya, yang sudah lama ataupun yang baru, ya. Fal qadimu ilmu Allah azza wa jalla, maka ilmu qadim yang lalu adalah ilmu Allah azza wa jalla, artinya sesuatu yang belum, yang sudah ada sebelum kita ada. Nah, maka itu ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang disebut sebagai al-qadim, ya, yang pendahulu, yang dulu. Wa huwa muta'alliqun bi jami'il ma'lumat, yaitu yang berhubungan dengan semua wawasan, ya, semua wawasan. Wala yusafu bi annahu durariyun wala muktasabin, dan tidak disifati hal tersebut dengan sesuatu yang darurat atau atau wala muktasabin, atau sesuatu yang tidak diusahakan,
ya, yang tidak diusahakan. Intinya qadimun wa muhdatsun, ilmu qadim itu adalah ilmu Allah Azza wa Jalla, ya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muhdatsu, dan ilmu muhdats adalah ilmu khalqi, yaitu ilmu makhluk, ya, seperti kita. Wa qad yakunu daruriyan wa qad yakunu muktasaban, terkadang darurat, terkadang juga muktasab, ya, muktasab atau didapatkan. Nah, fal ilmu daruri, adapun ilmu daruri adalah ma la yaqa'u an nadharin, yang tidak terjadi dari teori. Wastidlalin, dan mengambil dalil. Wa dzalika, dan contohnya kal ilmil hasili minal hawas, anil hawas, yaitu ilmu yang menghasilkan atau yang ilmu yang didapat anil hawasil khams, yaitu dari panca indera, allati hiya, yaitu as-sam'u, pendengaran, ya, dari telinga, wal basaru, dari mata, ya, wasyammu, dan mencium dari hidung, wal dzauqu, ya, menyicipi dengan lisan, wal lamsu, ya, menyentuh dengan meraba. Jadi ilmu daruri itu maksudnya adalah ilmu yang memang harus semestinya tahu, ya, seorang hamba, ya, meraba dengan kulit, melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, mencium dengan hidung, ya, kemudian merasakan, mencicipi dengan lisan. Itu disebut ilmu daruri, ilmu yang memang sudah ada gitu dari sananya, ya, dan pasti semuanya juga sudah tahu. Nah, yang kedua adalah ilmu muktasab, yaitu ilmu yang didapatkan. Wa huwa ma waqa'a an-nadharin, yaitu yang terjadi, ya, dari penelitian, wal istidlal, dan pengambilan dalil, ka wujubis salat, seperti wajibnya salat, wa adadiha, dan bilangan-bilangannya. Jadi para ulama itu ilmu muktasab, ya, ilmu yang didapatkan, yaitu mencari salat itu ternyata wajib. Kemudian jumlahnya ternyata subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 misalnya. Wa wujub zakat, dan wajibnya zakat. Nah, dia mendapatkan wajibnya zakatnya ini, ilmu muktasabnya ini dari buku tasrifnya. Wa nasbiha, ya, wa ghairi, dan wa wujub zakat wa nasbiha, dan wajibnya zakat, ya, dan penyalurannya. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya, mimma yu'lamu bin nadhar, yang diketahui dengan nadhar, wal istidlal, dan pengambilan dalil, ya. Ah, baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan karena sudah tersisa 1 menit, ya. Saya simpulkan, ya. Yang pertama, berarti pelajaran pertama kita adalah mengetahui makna daripada usul daripada fikih, dan daripada usul fikih itu sendiri. Pelajaran yang kedua, kita sudah belajar tentang hukum, ya. Kemudian pembagian hukum dan pembagian hukum syariat. Kemudian yang ketiga, kita sudah belajar, ya, macam-macam hukum taklifi, ya, macam-macam hukum taklifi, ada wajib, mandub, mahdzur, mubah, ataupun makruh. Kemudian pelajaran yang keempat, ya, macam-macam hukum wad'i, yaitu sabab, syarat, mani, sahih, dan fasid, ya. Kemudian yang kelima, belajar tentang rukhsah, keringanan, wal azimah, yaitu hukum sebelum adanya keringanan. Kemudian yang keenam, al-ada, yaitu pelaksanaan amalan pada waktunya, al-qadha, pelaksanaan bukan pada waktunya, yaitu mengganti, wal-i'adah, yaitu mengulangi amalan di waktunya. Kemudian yang kedelapan, at-taklif, yaitu tentang
taklif ya, yaitu tentang beban syariat ya. Kemudian yang kedelapan tentang ilmu dan jahlu, tentang mengetahui dan tidak mengetahui ya. Kemudian pembagian ilmu ada ilmu Allah ataupun yang qadim ya, ataupun ilmu makhluk yaitu al-muhdats. Kemudian yang kesembilan al-kalamu belum ya. Ya, belum. Nah, kemudian ilmu itu juga ada ilmu apa? Ilmu daruri ya, ilmu apa? Ilmu makhluk, yaitu ada yang daruri yang sudah seharusnya tahu seperti mata, panca indera, dan ilmu yang didapatkan seperti meneliti wajibnya sholat, wajibnya zakat, dan yang lainnya. Baik, waktunya sudah habis ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Barangkali jika tidak ada pertanyaan ya, jika ada pertanyaan tanyakan saja di WhatsApp ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan.